لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ومسلمين المسلمات ذكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله سبحانه وتعالى الله يسنى تياسا جرحك نعمة كرميان يقول كتا صلاة والسلام سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu di belakang Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat beberapa orang yang mengeluh akan kurangnya keberkahan di dalam hidup. Dia mengira bahwasanya tidak ada lagi solusi dalam kehidupannya. Tidak ada keberkahan dalam harta, tidak juga ada keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam anak, keberkahan pada istri, keberkahan dalam rumah, tidak juga ada keberkahan dalam umur, kurangnya keberkahan dalam waktu. Itu yang dirasakan sebagai orang. Dari sisi lain, ada juga orang yang subhanallah lawan dari ada keberkahan dalam seluruh dunia kehidupannya, keberkahan pada umur dan waktunya, keberkahan pada kehidupan yang dia rasakan nyampang, merasa bertambah pada umurnya, dia bisa tidur sementara hartanya bertambah terus, dia merasa banyak kebaikan yang dapatkan pada anaknya dan seterusnya. Di antara orang ada yang memiliki harta, dia tahu dan mengerti hak Allah dalam harta itu. Dia bersedekah dari hartanya, dia membantu orang-orang membutuhkan, membantu orang-orang yang miskin. Maka hartanya selalu bertambah, tidak pernah berkurang, walaupun dia selalu memberi. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keberkahan di dalam hartanya. Yang lain memiliki anak, lantas Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keberkahan. Adanya anaknya taat kepada Allah, santun kepada orang tuanya, punya akhlak mulia, dipuji dan disanjung orang, yang menjadikan keberkahan dan ketentraman pada jiwanya. Yang lain adalah setiap kali dia membeli dan menjual dapat keuntungan,
abaikan keberkahan di dalam aktivitas transaksinya, baik dia menjual atau membeli. Sampai-sampai seperti apa yang dikatakan orang, kalau seandainya dia punya tanah, dia jual tanah di kawinnya, tanahnya dijualnya beruntung. Yang lainnya dia, ada orang yang waktunya penuh keberkahan di dalamnya. Kita temukan dia selalu memberikan kebaikan yang banyak terhadap kepada kaum muslimin. Sementara waktu, semua kita sama waktunya siang dan malam 24 jam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan banyak kebaikan di dalamnya. Sebaliknya dari itu, ada di antara orang yang memiliki harta, dia adalah orang yang sangat rakus, pelit di dalam hartanya, sehingga dia tidak menafkahkan hartanya, tidak berikan hartanya pada tempat-tempat kebaikan. Kita melihat terkadang dia merasa diazab, disiksa dengan hartanya sendiri. Hartanya banyak, dia tidak bisa tidur. Hartanya banyak, dia tidak bisa menikmati. Tidak bisa tidur karena khawatir hartanya akan hilang, dicuri orang. Siang dan malam dia memikirkan hartanya. Ya, siang dia sibuk dengan bekerja, malam dia menjaga hartanya bagaimana tidak kurang. Waktunya terasa sempit, sehingga Allah tidak berikan keberkahan pada hartanya, tidak berikan keberkahan pada waktunya. Malahan terkadang dia memberi kesusahan dengan hartanya sendiri, dan dia tidak mendapatkan kenyamanan, ketentraman. Kemudian ada lagi yang mana dengan hartanya itu dia membeli maksiat. Dengan hartanya dia berlimpah dengan maksiat kepada Rabb-nya yang telah menciptakannya. Ada lagi orang yang memiliki anaknya 10 misalkan, lebih atau sedikit atau berkurang. Kita lihat satu sama lain saling bertengkar, sehingga terkadang melihat kondisi itu lidahnya mengucapkan, ya Allah, ya, kapan ini waktu ajar saya disebut, supaya tidak melihat pertengkaran antara anak dan anaknya. Ya, seakan-akan dia hidup di dalam ruang yang penuh dengan siksa dan hal. Ada di antara orang, setiap kali membeli dan menjual rugi, hilang hartanya, ya, tanpa ada keberkahan sama sekali. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pertanyaan yang muncul, bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan? Maka kita beri judul tema kita pada saat ini adalah pembuka pintu keberkahan. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana diri kita ada keberkahan, waktu kita ada keberkahan, umur kita ada keberkahan, harta yang kita miliki sudah ada keberkahan, anak dan keluarga yang kita miliki ada keberkahannya. Maka
pada kesempatan ini kita sama-sama belajar apa-apa saja, yakni pembuka pintu-pintu keberkahan. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 69 pada ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh kami telah bukakan terhadap mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustai, lalu kami seksa mereka disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Yakni ayat ini menjelaskan bahwa kalau seandainya penduduk negeri itu membenarkan para rasul yang telah diutus dan mereka mengikuti para rasul, menjauhi apa yang dilarangnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan dari segala arah. Akan tetapi mereka mendustai sehingga mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang menghancurkan mereka disebabkan oleh kekufuran mereka dan maksiat mereka. Lalu pertanyaannya, apa itu takwa yang bisa mendatangkan keberkahan itu? Al-Halimi dia mengatakan, hakikatut taqwa fi'lul ma'mur bihi wal mandubu ilaihi wajtinabul manhi anhu wal makruhul munazzah anhu. Hakikat dari takwa itu adalah melakukan yang diperintahkan dan yang dianjurkan, meninggalkan yang dilarang dan yang dimakruhkan. Karena makna dari takwa adalah seorang hamba berupaya menjaga dirinya dari api neraka. Dia hanya bisa menjaga dirinya dari api neraka dengan melakukan apa yang telah kita sebutkan tadi. Dia ya, melakukan yang diperintahkan dan yang dianjurkan, meninggalkan yang dilarang dan yang dimakruhkan. Di antaranya juga ada ulama mengatakan, takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayah. Takwa itu adalah engkau membuat pembatas antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita buat? Bi fi'lil ta'at wa ijtinabil manhiyat. Dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi yang dilarang. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, at-taqwa al-'amalu bitanzil wal khawfu minal jalil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Taqwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, mengamalkan dengan yang diturunkan, yaitu beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wal khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Wal ridha bil qalil, merasa cukup ridha dengan apa yang ada. Wal isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan, yaitu hari kematian. Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan dengan orang yang bertakwa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
Inna Allah bali wa amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya solusi. Jadi, ada orang yang punya masalah, dan dia adalah orang bertakwa, maka Allah carikan atau Allah berikan, Allah ilhamkan kepada dia, Allah bimbing dia untuk mendapatkan jalan keluar dari persoalan dia. Tidak itu saja, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Taqwa kepada Allah menyebabkan Allah memberikan rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Ya, wa may tawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Inna Allah bali wa amri, sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara. Allah telah jadikan untuk setiap sesuatu itu takdirnya. Maka takwa akan menambah keberkahan dalam umur, akan menambah keberkahan dalam rezeki. Dan orang yang bertakwa, dia akan meraih apa yang diinginkannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan solusi baginya dalam seluruh urusannya. Maka poin yang pertama, pembuka pintu keberkahan adalah takwa. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-An'am ayat 92, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى مَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ. Ini adalah kitab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan yang penuh berkah. Jadi Al-Quran sifatnya adalah penuh berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Banyaknya kebaikan di dalamnya. Al-Quran semuanya adalah keberkahan. Setiap huruf yang kita baca, kita mendapatkan 10 kali satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan. Ya, setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia mendapatkan kemuliaan. Al-Quran adalah kalamullah. Yang kalamullah yang maha agung. Ketika diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril dinamakan dengan ruh. Ya, karena itu adalah kehidupan. Malaikat Jibril, karena dia membawa Al-Quran, maka dia adalah Rasul para malaikat. Dia adalah penghulu para malaikat. Diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi sehingga Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah. Ya. Melebihi dari bulan-bulan yang lain. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Maka kita mengetahui malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Yani beramal kita pada satu malam itu saja lebih baik daripada amalan yang sama kita kerjakan selama 1000 bulan. Kenapa? Karena dia adalah malam yang diturunkan kepadanya Al-Quran.
diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi Sayyidu bin Adam. Dia adalah penghulu anak Adam. Lalu orang yang berinteraksi dengannya, dia adalah sebaik-baik orang. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Anak kita yang mempelajari Al-Quran, sebaik-baik manusia. Guru yang mengajarkan Al-Quran, dia adalah sebaik-baik guru. Bapak Ibn Belakil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sebuah kitab yang penuh berkah, yang kami turunkan kepadamu, liyadabbaru ayatihi. Untuk apa tujuan Al-Quran diturunkan? Untuk dihayati ayat-ayatnya, ditadabburi, dipahami, ya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berpikir bisa mendapatkan pelajaran. Nah, bagaimana kita akan bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran? Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita jika kita tidak membacanya? Kemudian bagaimana kita, oke, kita baca. Kapan bisa kita memahaminya? Apabila kita tahu arti-artinya. Kita tahu bahasa Arab. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk menjadikan Al-Quran ini menjadi petunjuk. Ya, imam membaca Al-Quran. Tadi surat Mutaffifin. Bagaimana bisa meresap, menghayat kepada kita? Kalau seandainya kita tidak tahu kalimat-kalimat yang dibaca. Bahasa Arab yang dibaca, itu kita tidak tahu. Nah, supaya kita bisa menghayati apa yang dibaca oleh imam, menghayati ayat-ayat yang kita baca, kita harus melatih diri, memahami ayat-ayat atau kosakata yang ada dalam Al-Quran. Ya. Ini harus kita pelajari. Dalam usul fikih dikatakan, mala yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa terpenuhi kecuali dengan itu, maka barang itu adalah wajib. Sholat kita tidak akan bisa diterima kecuali harus dengan berwudu. Maka wudu adalah wajib. Ya. Kita tidak akan bisa menghayati Al-Quran kecuali kita harus mempelajari dan memahami bahasa Arab. Maka otomatis mempelajari bahasa Arab adalah wajib. Sekarang ada terjemahan. Ya, jika seandainya kita baca dan ada terjemahan itu sudah membantu. Tapi ketika kita langsung mendengar Al-Quran, bagaimana bisa kita untuk memahaminya? Kalau seandainya kita tidak menguasai kosakata Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Atau di hati mereka itu ada, ya, kunci yang menguncinya. Maka membaca Al-Quran adalah termasuk amalan-amalan soleh, ya, yang bermanfaat, yang penuh berkah. Maka, ya, apakah kita sudah membacanya, mentadaburinya, menghayatinya? Ya, bertafakur, memikirkannya, ya, ayat-ayatnya. Maka kita lihat kebanyakan dari manusia pada saat ini, ya,
apa namanya, larut di dalam kesibukan kehidupan dunia, ya, sehingga di antara mereka ada yang tidak baca Quran, tidak bisa memahami Al-Quran. Nah, di sini kita perlu harus melatih diri kita untuk bisa memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran. Intinya bisa kita mungkin menerjemahkan letter leg, ya, satu perkata mungkin susah kita. Tapi bagaimana cara kita bisa memahami? Ya, tentu dengan pertama adalah menguasai kosakata Al-Qur'annya. Al-Qur'an yang dibaca itu akan menjadi syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan nanti datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Allah tentang perbuatan kaumnya yang mereka, ya, meninggalkan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Maka tidak membaca Al-Qur'an adalah bagian dari bentuk, ya, meninggalkan Al-Qur'an. Tidak beramal dengan Al-Qur'an juga bagian dari bentuk meninggalkan Al-Qur'an. Tidak berobat dengan Al-Qur'an juga bagian dari meninggalkan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an itu adalah ada obat untuk hati atau dada orang yang beriman. Ini yang kedua. Maka Al-Qur'an yang merupakan kitab keberkahan, apabila kita dekat dengannya, membaca terus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita yang banyak. Pahala setiap huruf kita baca, kita mendapatkan 10 pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Rumah yang dibacakan dalamnya Al-Qur'an, ya, terutama adalah surah Al-Baqarah, maka syaitan akan lari. Yang ketiga, membuka pintu keberkahan adalah jujur di dalam jual beli. Kalau kita lihat entah berapa pedagang yang apabila kita datang kepadanya untuk membeli sesuatu, dia bersumpah dengan sumpah yang berkali-kali, ya, bahwasanya dia membeli barang ini dengan harga sekian, sementara dia adalah bohong. Ketika kita tawar, dia katakan, "Aiko, belum balik modal," ya, sementara sudah punya keuntungan yang banyak. Ya, lalu dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah nih." Nah, ini adalah orang-orang yang berbohong yang seperti ini, maka keberkahan di dalam hartanya akan hilang. Di antara pedagang ada yang memang dia jujur, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Dua orang bertransaksi, mereka memiliki hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi itu. Namanya hak khiyar. Selagi mereka belum berpisah badan, tidak keluar dari majelis. Wa in sadaqa wa bayyana,
jika keduanya jujur, keduanya memberikan penjelasan, ya, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan berikan keberkahan di dalam jual beli mereka berdua. Kalau seandainya barang ini barter misalkan, kendaraan dengan kendaraan, yang ini jujur dengan kendaraannya, yang ini jujur dengan kendaraannya, ya, kemudian kesepakatan dengan nilai tertentu, maka Allah subhanahu wa ta'ala saling berikan keberkahan pada harta yang mereka ambil. Ya, wa in kadzaba wa katama, jika seandainya mereka berdua berbohong, penjual berbohong, pembeli berbohong, atau penjual menutup-nutupi, ya, barang ini sudah patah, sudah dilas, tidak asli lagi, lalu dipoles dengan baik, seakan-akan enggak ada kejadian. Lalu ketika ditanya, gimana nih? Coba lihat aja sendiri. Ya, tapi ditutupi. Kalau tahu misalkan, itu harganya mungkin bisa turun. Gitu. Tapi dia tidak mau turun. Akhirnya dia tutup-tutupi. Nah, kalau seandainya dia berbohong, kemudian dia tutup-tutupi, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapus, dihilangkan keberkahan dalam jual beli mereka. Kemudian kalau kita lihat orang yang berbohong di dalam jual belinya, dalam hadis yang disebutkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan, ya, keberkahannya itu hilang. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga golongan yang Allah tidak akan melihat kepadanya dan pada hari kiamat tidak Allah ajak berbicara. Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak melihat kepada mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ya. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru. Abu Dzar mengatakan, kalau begitu rugi mereka. Sangat rugi. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Qal al-musbil izarahu. Orang yang memiliki pakaian yang isbal. Ya, wal mannan, orang yang menyebut-nyebut pemberian. Yang ketiga, al munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan barangnya dengan sumpah bohong. Ya, dia bersumpah dengan sumpah yang bohong demi barangnya ini terjual. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Entah berapa kita dapatkan, ya, di antara penjual ada meyakinkan pembeli bahwasanya barangnya ini adalah buatan negara A dan B, misalnya, sementara dia adalah berbohong, ya, sehingga barangnya dibeli dengan harga seperti misalkan juga barang asli atau palsu, KW atau yang lainnya. Entah berapa sekarang ini kita sendiri bingung bagaimana cara membedakan antara yang KW dengan yang asli. Ya. Pedagang itu sendiri tahu dia ini dari pabrik nih. Pabrik KW ini pabrik asli. Ya. Nah, itu susah kita melihat. Kalau kita tahu itu adalah KW lalu kita jual dengan asli, maka harganya apa? Maka keberkahannya adalah tidak ada. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur, yang terpercaya, mereka akan berdikumpulkan nanti bersama para nabi, pada orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, dan orang-orang para syuhada. Kemudian juga di dalam
Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tajir al-amin as-saduq al-muslim masyhada yaumil qiyamah. Pedagang yang terpercaya, yang jujur, yang muslim. Ya. Soalnya kadang-kadang kita lihat ada orang yang non muslim ketika dia berdagang jujur dia. Ya, dijelaskan ya. Kemudian harganya juga bisa ditawar. Banyak hal yang menyebabkan orang suka dengan dia. Tapi dia bukan muslim. Ya. Nah, ini syaratnya. Kalau dia muslim, dia terpercaya, dia jujur, ya, maka dia akan dikumpulkan dan bersama orang para syuhada nanti pada hari kiamat. Maka siapa yang ingin membuka pintu keberkahan dalam jual belinya, maka hendaklah dia jujur dalam ucapannya. Hendaklah dia menjelaskan cacat-cacat yang ada pada barangnya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki akan memberikan rezeki kepadanya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan pada perdagangannya. Baik, kita adzan dulu kemudian kita lanjutkan poin-poin berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Poin yang keempat, pembuka pintu keberkahan adalah jujur di dalam berserikat. Ya, ini berkongsi. Jika ada dua atau tiga orang, dia berserikat untuk sebuah usaha. Maka salah satu bentuk pintu keberkahannya adalah kejujuran bersama. Sering kita temukan adanya dua orang yang berkongsi, yang berserikat dalam perdagangan, mereka dipertemukan oleh unsur kejujuran, amanah, keikhlasan, ketulusan, maka kita dapatkan perdagangan mereka itu penuh keberkahan. Ya, rezekinya, pendapatannya banyak, kebaikannya banyak, hartanya melimpah ruah. Ya. Namun di antara orang yang berserikat, orang yang berkongsi, ada sebaliknya. Ada orang yang suka ya mencuri harta saudaranya. Dia ngambil ya bagian yang lebih banyak. Dia ambil harta ini, dia tidak beritahukan kepada kawannya. Ya, dia tidak sampaikan hakikat dari jual beli yang dia lakukan. Maka hal yang seperti ini ketika tidak ada kejujuran, maka terhapuslah keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana thalithu syarikaini. Kata Allah, aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Selama satu sama lainnya tidak mengkhianati kawannya. Fa idza khana, apabila dia mengkhianati satu di antara dua ini mengkhianati yang lain, kharajtu min bainihima, aku keluar dari mereka. Tidak ikut lagi bersyarikat. Dalam riwayat yang lain dikatakan waja'a syaitan. Maka maksud itu adalah syaitan. Kalau sudah masuk seperti itu, hilang keberkahan, tidak ada lagi keberkahan, ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadullah 'ala syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Fa idza khana ahaduhuma sahibahu rafa'aha anhuma. Tangan Allah ada pada dua orang yang sedang bersyirikat, selama satu sama lain tidak mengkhianati yang lainnya. Apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka Allah mengangkat tangannya, ya, dari mereka.
Al-Munawi dia mengatakan, maksud di sini adalah diberikan pertolongan, ya, apabila adanya saling jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yakni pertolongan, Allah berikan keberkahan, pertumbuhan dalam hartanya selama mereka itu tidak ada saling mengkhianati. Ya. Tapi kalau seandainya ada mengkhianatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala keluar darinya. Ini maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan keberkahan pada harta mereka. At-Tibbi dia mengatakan, fa syarikatullah lahuma isti'arah. Yani ikut sertanya syarikat Allah kepadanya itu adalah isti'arah, penamannya aja. Ka'annahu ja'ala al-baraka bi manzilatil mal al-makhlut. Seakan-akan dilihat keberkahan itu sama dengan harta yang bisa dicampur. Ya. Maka dinamakan di situ, ya, Allah yang ketiganya, yaitu keberkahan yang ada tadi. Ya, apabila di situ ada pengkhianatan, keberkahannya dicabut. Ya. Keberkahan dicabut. Maka dari hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita, yang pertama, dianjurkan bagi kita untuk berserikat. Ya. Kalau buka usaha jangan sendiri-sendiri, tapi ikut sertakan yang lain. Di situ ada keberkahan. Ya. Yang kedua, di berserikat yang ada keberkahannya itu dengan syarat ada amanah. Ya, ada amanah di dalamnya. Di mana masing-masing dari mereka saling memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kawannya. Dan ini juga bagian dari hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang antaramu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu membantu hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Ya. Kita melihat sekarang ini manajemen usaha, ada orang yang suka memberikan, ya, trik-trik berdagang yang baik. Ya, jujur dia memberikannya. Subhanallah. Ya, usaha dia lancar dan seterusnya, ya. Dan ini adalah sebuah manajemen keberkahan di mana dia membantu orang lain untuk mendapatkan sebuah ilmu untuk menambah kesuksesannya. Yang kelima, untuk membuka pintu keberkahan adalah jauh dari maksiat. Jauh dari kefasikan. Fasik itu terbagi kepada dua. Fasik al-fisqu akbar, fasik yang besar. Ya. Yang kedua adalah yang asghar. Fasik yang besar itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Kekufuran, kenifakan, itu adalah bagian dari mengingkari apa yang telah diwajibkan dari perkara agama seperti rukun-rukun Islam, rukun iman, maka itu namanya fasik besar. Ya. Yang kedua adalah fasik asghar yang kecil, yaitu seperti melakukan maksiat-maksiat atau dosa-dosa, ya. Maka ini tidak mengeluarkan dia dari al-Islam, ya. Nah, ini bisa menjadi melaksanakan maksiat atau kefasikan bisa menutup pintu keberkahan. Jauh darinya itu akan mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Taubah ayat 53, "Qul anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin." Katakan kepadanya, berikanlah, keluarkanlah infakmu, baik secara suka atau terpaksa, itu tidak akan diterima darimu. Ya, kenapa? Karena kamu adalah kaum yang fasik. Jadi orang yang fasik ketika dia melakukan, ya, al-munafiqun, orang-orang munafiqun,
mereka menafkahkan harta mereka. Bagaimanapun cara mereka menafkahkan, tetap nafkahnya atau infaknya, amalannya tidak diterima, ya, karena mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang fasik. Yang keenam, yang bisa mendatangkan keberkahan atau pintu keberkahan adalah Islam. Yakni siapa yang masuk Islam, ya, maka dengan niatnya yang baik dan ikhlas, dengan ketaatan, Islamnya baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan dalam segala urusannya. Ya. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslamal 'abdu fahusuna islamuhu." Apabila seorang hamba masuk Islam dan Islamnya baik, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Allah akan mengikis, menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Wa kana ba'd al-qisas al-hasana bi'ashri amthaliha. Ya. Kemudian dia akan mendapatkan pahala yang 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dha'fin, sampai 70 kali lipat. Ila adhafin katsirah. Ya. Sampai berlipat-lipat, ya. Wasayyi'ah bimithliha. Kalau dosa setimpal, tidak dilipat gandakan. Ya, illa an yatajawaz Allah anha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, memaafkannya. Kalau dosa sebanding 1 banding 1. Kalau pahala 1 banding 10. Dan bisa berlipat ganda 1 banding 700. Boleh jadi lebih dari itu. Maka itu dikembalikan kepada keikhlasan seseorang. Kemudian yang ketujuh, yang bisa mendatangkan keberkahan atau pintu, pembuka pintu keberkahan adalah kesegeraan kita pada pagi hari. Dalam seluruh urusan. Adalah dari awal. Al-bukura fi kulli umur. Ya, melakukan perkara-perkara itu adalah di awal-awal. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah pada umatku di dalam kesegeraannya pada pagi hari. Ya, al-bukur, yakni pagi-pagi itu adalah di dalamnya terdapat keberkahan. Di dalam terdapat kebaikan. Ya, dan dia adalah di antara keberkahan yang agung yang akan didapatkan, yaitu seorang sholat subuh berjamaah. Ya, maka dia akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang banyak. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Sakhr Al-Ghamidi, Allahumma barik li ummati fi bukurihim, ya Allah berikan keberkahan kepada umatku dalam kepagian atau kesegeraannya pada pagi hari. Kana Rasulullah SAW idza ba'atha sariyatan ba'atha awwal an-nahar. Nabi kalau seandainya mengutus pasukan, dia utus pagi-pagi. Ya. Awal pagi itu adalah setelah terbitnya fajar. Berarti setelah salat subuh diutus, dikirim. Ya. Kemudian wa kana Sakhr Al-Ghamidi yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW, rajulan tajira, dia adalah seorang pedagang. Ya, wa kana la yab'ath ghilmanahu illa fi awwal an-nahar. Dia tidaklah mengutus atau mengirim budak-budaknya, apa namanya, petugas-petugasnya, kecuali di awal-awal hari. Ya, awal-awal hari atau awal siang, pagi-pagi dia sudah kirim. Ya, kalau seandainya misalkan orang berdagang ke pasar, pagi-pagi sudah buka pasar. Kalau kita lihat subhanallah, ya, orang yang pasar pagi lah, itu jam 7 ada orang yang sudah pulang dari toko, dari tokonya, sudah selesai, habis. Ya, jual sayur orang grosiran itu, mereka berdagang setelah salat subuh atau sebelum salat subuh juga malah. Ya, jam 7 dia sudah mengantongi keuntungan. Sementara ada orang yang bermalas-malas baru buka jam 10.
Ya, orang sudah pulang dari pasar membawa keberkahan, ya, dia baru mau buka. Ya, jadi Sakhr Al-Ghamidi ini, dia adalah orang yang pedagang, dan dia berdasarkan hadis Nabi ini, dia kirim dagangannya pagi-pagi hari. Fakathura maluhu hatta kana la yadri aina yadha malahu. Maka harta menjadi banyak, sampai-sampai dia tidak tahu di mana hartanya diletakkan. Subhanallah. Jadi ini adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Keberkahan dalam harta di sini dan keberkahan dalam rezeki disebabkan kesegeraannya pada pagi hari ini, pada pagi hari, ya. Nah, maka oleh karena itu kita melihat orang bekerja dari pagi, pergi ke pasar pagi, pergi ke sawah pagi, ya. Pergi ke kantor lebih pagi misalkan, apalagi apabila kantornya itu kantor dia sendiri, ya. Toko-toko dia sendiri. Nah, kalau konsumen sebenarnya mengikuti kebiasaan dari pemilik toko. Ya, kalau seandainya tokonya sudah buka pagi, ada aja, ya, orang yang akan datang, dan disitulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ke-8 yang bisa mendatangkan keberkahan adalah istikharah. Salat istikharah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak akan merugi orang yang beristikharah atau bermusyawarah. Ya. Dan tidak akan menyesal orang yang akan beristikharah. Maka seseorang sebelum dia melanjutkan apa yang dia inginkan, seperti membeli mobil, membeli tanah, membeli rumah, usaha atau yang lainnya, hendaklah dia beristikharah. Walaupun keuntungan itu sudah di hadapan mata. Ya, keuntungan di hadapan mata. Tetap beristikharah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamma bi syai." Siapa punya keinginan akan sesuatu. Ya, falyarka' rak'ataini ghair faridhah. Tidaklah dia sholat 2 rakaat, bukan sholat fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah telah mentalak istrinya, ya, dalam surat Al-Ahzab, yakni dia mentalak istrinya. Lalu Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah ini untuk melamar mantan istrinya. Ya, yang datang adalah mantan suaminya melamar untuk Rasulullah. Bahasanya Rasulullah pengen pada diri dia. Kira-kira untung enggak kalau seandainya ada seorang perempuan dilamar oleh Rasulullah? Untung kadang. Ya, tapi apakah langsung Zainab dia mengatakan, "Oh ya, saya mau." Ya, ini yang saya harapkan terus. Enggak. Da'ni astaghfirullah. Biarkan aku beristikharah kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa walaupun untung itulah di muka kita, tetap kita istikharah. Ya. Karena kita tidak tahu yang misalnya Zainab ini dia istikharah kepada Allah. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan, ya. Sebab gini, dia mau, ternyata dia dirinya sendiri yang tidak siap. Akhirnya menyebabkan dia berbuat maksiat. Tidak mendapatkan pahala tetapi mendapatkan dosa. Nah, begitu juga dalam urus usaha. Walaupun sudah dimuku untungnya, ya. Dan ini secara saya pribadi pernah mempunyai pengalaman. Ya, ikut serta dalam sebuah usaha di ekspedisi, nampak untungnya. Ya, ini barangnya diantar, biaya sekian, untungnya dan nampaknya. Sudah kita ikut, subhanallah, tanpa istikharah. Ya, itu usaha kalau enggak salah 2017.
Sampai sekarang masih ada uang saya yang nyangkut di sana. Ya. Enggak bisa kita keluarkan. Janji, tapi dia enggak bisa anukan. Oh iya Ustaz. Kemudian pada waktu yang lain ada orang ngajak usaha untuk bawa kerikil ke Mentawai. Ya. Satu kapal gitu. Kayu itu. Nah, saya bilang saya sekarah dulu. Sudah kita jalankan. Jadi tidak nunggu dulu, oh iya atau tidak datang dari mimpi, iya atau tidak, enggak. Kita sholat dua rakaat, kita berdoa kepada Allah sesuai dengan diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita jalan. Karena kita sudah hati-hati. Oh ini gimana? Sekali jalan, oke. Jalan kedua, oke. Yang ketiga, saya agak sedikit ragu. Akhirnya, kita cukupkan aja ya. Saya enggak ikut lagi. Subhanallah, setelah itu memang gagal. Ya? Dan alhamdulillah harta kita tidak nyangkut gitu. Nah di sini, ya, kalau kita lihat pengalamannya, walaupun sudah di muka kita sendiri, tetap istikharah dan kita jalankan. Ya? Kalau seandainya itu adalah keburukan bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita. Nah, ini keberkahan dalam istikharah ya sangat diberikan atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah dalam hadis yang lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah dalam seluruh urusan sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surat dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kesembilan adalah doa. Doa adalah ibadah yang paling agung, kedudukan yang paling tinggi. Ya, doa itu adalah ibadah. Doa adalah hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka wajib kepada hamba untuk tidak lalai dari berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik doa adalah dalam solat. Karena sholat itu sendiri adalah doa. Ya. Kemudian pada waktu-waktu yang lain. Doa. Ya. Setiap kita berdoa itu akan mendatangkan keberkahan. Nabi SAW. Ya. Mengajarkan kepada kita doa. Ya, di antaranya dalam hadis yang kulakan Abdullah bin Busr, nazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi khal faqarrabana ilaihi ta'aman wa watbatan faakala minna thumma uti bitamrin fakana yakulu wa yulqin nawa baina usba'aihi wa yajma'u sababa wal wusta thumma qala Syu'bah huwa dhanni wa huwa fihi insyaallah ta'ala إلقاء النوى بين الأسبوعين ثم أوتي بشراب فشربه ثم نوى له عن الذي عن يمينه ثم قال أبي وأخذ بلجام دابته أدعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. يعني عبد الله بن بسر dia mengatakan Nabi singgah di rumah kami ya. Lalu dia lalu diberikan makanan kepadanya. Lalu Nabi memakannya. Kemudian Nabi memakan korma. Ketika makan korma, kemudian biji korma itu dia taruh di antara dua jarinya, telunjuk dengan jari tengah. Kemudian dia masukkan, ya, ke tangannya. Nah, kemudian setelah selesai dikasih minum, diminum. Beliau minum, kemudian beliau berikan kepada orang sebelah kanannya. Ketika dia sudah mau berangkat, ya, bapaknya tadi memegang tali kekang ontanya, lalu dia mengatakan, "Udu'u lana, doakan, udu'ullah lana, doakan kami." Ya. Lalu Nabi mengatakan, "Allahumma barik lahum fima rzaqtahum." Ya Allah, berikanlah
keberkahan pada apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka. Waghfir lahum warhamhum. Ampuni dosa mereka dan sayang mereka. Nah, ini adalah doa. Para sahabat juga apabila sudah datang masa panen, ya, datang sahabat, buah yang baru panen itu datang, diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah doakan, Allahumma barik lana fi thimarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya, ya, ini diberikan doa. Ya Allah, berikan keberkahan dalam buah kami, berikan keberkahan di kota kami, berikan keberkahan di dalam takaran kami, sa' dan mud. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa memberkati atau doa berkah baik kepada anak, kepada siapa orang yang datang, diberikan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah bahwa jangan kita jemu-jemu di dalam berdoa, berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam waktu, ya, keberkahan dalam keluarga kita, semuanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada harta saya, keberkahan kepada umur saya, keberkahan dalam usaha saya, keberkahan dalam anak saya, dan seterusnya. Karena ini adalah doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sangat banyak sekali, ya, doa-doa yang seperti ini, ya, termasuk juga doa ketika seorang atau suami istri berhubungan, hendaklah dia berdoa juga dulu sebelumnya. Kemudian ada yang menikah, kita doakan. Ada doa keberkahan juga. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu adalah doa keberkahan. Ya. Nah, jadi intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan, dan ini adalah poin yang terakhir yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu keberkahan di dalam seluruh kehidupan atau seluruh lini dalam kehidupan kita, dalam harta kita, dalam anak kita, dan dalam umur kita, waktu kita, dan semuanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, kita bisa buka tanya jawab. Dalam dunia perdagangan online, terkadang pembeli percaya dengan penjelasan penjual dalam deskripsi barang dan foto yang ditampilkan. Apakah itu sudah bisa dikatakan penjual berbuat jujur atas dagangannya? Kemudian pembeli setuju untuk pembeliannya, apakah transaksi itu bisa dikatakan sah dan mendapatkan keberkahan? Kapan dikatakan jujur? Apabila yang disampaikan itu sesuai dengan realita. Kalau dia sampaikan, dia deskripsikan barangnya, ya, lalu barang itu memang itu yang dikirim, maka itu berarti sudah jujur. Ya, datang keberkahan insyaallah taala. Tapi diberikan sifat atau deskripsi yang indah-indah, tapi barang yang dikirim adalah barang cacat. Nah, ini adalah akan menghilangkan keberkahan. Seseorang yang beraktivitas atau pergi berdagang sebelum subuh, apakah terhitung keberkahan, Ustaz? Iya. Ya. Kalau memang waktunya itu ditutup untuk dia berangkat sebelum subuh. Tapi jangan dia ketinggalan sholat subuhnya. Ya. Bagaimana cara sholat istikharah? Sholat istikharah itu adalah sholat yang khusus. Memang diniatkan sholatnya untuk istikharah. 2 rakaat. Ya. Tidak ada bacaan khusus dalam sholatnya. Dan dia boleh mengerjakan pada waktu apapun juga. Sebagian pendapat ulama mengatakan boleh pada waktu yang dilarang jika dituntut dia melakukan itu. Contoh misalkan. Setelah sholat asar datang tawaran dari kawannya, PK Padang walah. Wana, mau Padang, saya mau istikharah dulu. Istikharah dia, sholat 2 rakaat. Saya sudah pergi. Ya. Ada di antara ulama mengatakan, dalam seluruh urusan,
istikharah. Ada lagi sebagian ulama mengatakan, dan termasuk guru saya yang selalu saya berkomunikasi dengan beliau, yaitu Syekh Ibrahim, Syekh Abdullah Ubaylan, beliau mengatakan pada perkara-perkara yang mempengaruhi kehidupan, pernikahan, buka usaha, beli mobil, beli tanah, beli apa yang itu adalah bagian-bagian yang besar yang memberikan pengaruh. Ya, maka itulah yang diistikharahkan. Mau pergi dari sini, mau pergi ke pasar Bukit Tinggi misalkan, ya, atau mau pergi ke sekolah, istikharah lu enggak. Perkara-perkara yang rutin tidak, tapi perkara-perkara yang itu memberikan pengaruh dalam kehidupan, maka itu yang bagian yang diistikharahkan. Ya. Salat dua rakaat, setelah salat doa salat dua rakaat baru dia berdoa. Ya, dengan doa istikharah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia sebutkan, ya, dia mengatakan misalkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kana wa in kunta ta'lam. Ya Allah, kalau seandainya engkau mengetahui, lalu dia sebutkan urusannya. Kalau anak muda misalkan mau menikah, dia sebut kalau seandainya jika engkau mengetahui bahwasanya saya menikah dengan sefulana atau sefulan dan seterusnya, ya, khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, baik bagiku dalam agamaku, baik bagiku untuk kehidupanku yang sekarang dan waktu yang akan datang, faqdurhu li, takdirkan dia untukku, wa yassirhu li, mudahkan, wa barik li fi, berikan keberkahan bagiku padanya. Ya, ini dia keberkahan tadi. Ada doa keberkahan di situ ketika kita istikharah. Wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui urusan, kita sebutkan urusannya, ya. Syarrun li fi dini, buruk bagiku untuk agamaku, wa ma'ashi, dalam kehidupanku, wa aqibatu amri, kesudahan urusanku, fasrifhu anni, palingkan dia dariku, wasrifni anhu, palingkan aku darinya. Jadi bukan dia berpaling, kita tetap melihat ke dia, berarti ngikut juga, ya, tapi hendaklah dia dipalingkan dan kita juga dipalingkan, ya. Lalu setelah itu kita mengatakan waqdur lil khaira, ya, waqdur lil khaira haitsu kana, berikan, takdirkan kepadaku yang lebih baik dimanapun adanya. Wardini bihi, au waradini bihi, berikan aku keridhaan terhadap yang engkau putuskan. Kalau itu yang terjadi, gagal dalam usaha kita, kita sudah menerima. Berbeda dengan orang yang tidak istikharah, dia punya gejolak yang tinggi, semangat tinggi, ketika gagal frustasi, ya, dan banyak angan-angannya. Nah, ini tentu akan berdampak kepada dia. Bagaimana Islam memandang peran wanita dalam pemimpin masyarakat atau negara? Sudah jelas hadis Nabi SAW mengatakan la yuflihu qaum walla umuruhumul mar'ah, tidaklah beruntung satu kaum apabila mereka memilih wanita sebagai mengurus urusan mereka. Nabi SAW mengucapkan hadis ini ketika dapat informasi kepada beliau bahwa orang-orang Persia mengangkat anaknya raja, ya, sebagai pemimpinnya. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan ini adalah bentuk maksiat, ya, karena jadi pemimpin itu adalah laki-laki. Dalam Islam, apakah ada doa berjamaah? Kalau dimaksud dengan doa yang didoakan, ada, yaitu doa istisqa. Nabi SAW berdoa dan para sahabat
mengaminkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain dari itu tidak. Doa masing-masing. Ya, atau yang ada doa berdua misalkan. Ada tiga orang datang di antaranya adalah Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya, yang satu lagi begitu juga. Nabi tidak lakukan doa satu untuk bertiga, tapi masing-masingnya Nabi doakan dan diaminkan oleh orang yang mendapatkan faedah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada keberkahan di dalamnya, Ustaz? Berkahan doa bersama, kalau seandainya sesuai dengan syariat, ada keberkahannya. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, maka tidak ada keberkahan di dalamnya, karena keberkahan itu adalah pada mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.